ada cerita khusus menunjukkan Nabi buka pasar. Nabi SAW pada mulanya tidak buka pasar. Awal Nabi sampai di Madinah, Nabi suruh orang Islam untuk berniaga di pasar Yahudi. Tapi Yahudi ni sistemnya hancur, sistemnya tidak meraikan Islam. Islam agak berbeza dengan pasar Yahudi. Maka Nabi buat satu komuniti dalam pasar tersebut. Tengok, Nabi tumpang Yahudi juga, nak tunjuk Nabi ra'i, Nabi nak bagi tahu. Dia buat dulu bersama. Nabi konsep daripada dulu i'tisam, dia tak mau berpecah belah. Sebab Nabi nak bagi faham bahawa di pasar Yahudi nanti orang Islam tetap berniaga bersama-sama Yahudi. Tapi buat lagu mana orang Yahudi sakit hati melihat pasar Islam yang berada dalam pasar Yahudi. Maka mereka meroboh pasar Islam tersebut. Akibat daripada robohan itulah Nabi kata, tak apa, kalau hampa nak sakit hati sangat, baik, aku bagi hampa sakit hati semua. Maka apa yang dibuat oleh Nabi SAW adalah Nabi membuka satu pasar lain. Pasar itu dinamakan dengan nama Suqul Manakhah. Su'al Manakhah. Su'al Manakhah ni Nabi buka kerana Yahudi tidak mengiktiraf perniagaan Islam. Sistem perniagaan Islam. Nabi tahu buka pasar ni susah. Suatu semalam ada orang beritahu pada saya, pada Ana malam, "Ustaz, kita bukan boleh lawan orang Cina dari segi bisnes. Mereka dah maju, kita ke belakang." Yang bercakap tu orang Islam. Memberikan gambaran bahawa dalam bab lain dia ikut Nabi, tapi dalam bab yang malu, bekerja, jangan tumpang orang, bangunkan kekuatan. Kalau tumpang pun kerana nak mengambil benda tersebut supaya nak buat lebih baik. Tapi yang kita tengok, tiba-tiba ada orang bagi tahu kita dengan satu perkataan, apa dia? Kita tak boleh lawan Cina. Cina ni dah jauh. Ya, for now, semasa lah ni, tak boleh lah. Nabi pun benda yang sama juga. Maka Nabi buka pasar, orang pun kata, berapa lama pasar Nabi nak hidup? Tapi Nabi strategis yang sangat bagus. Apa yang Nabi buat adalah, Nabi buka pasar itu di depan pintu masuk kota Madinah. Nabi tak buka di tengah. Jarak di antara pintu masuk dengan masjid sangat dekat. Maknanya walaupun tidak di dalam kawasan masjid, tapi Nabi buka masjid ada dua sebab. Pertama, bila masuk waktu solat, orang tak leka di pasar. Orang boleh terus pergi solat. Yang kedua pula, semoga bila orang habis solat, orang akan pergi ke pasar, menyebabkan hubungan itu jadi dekat. Maka di situlah Nabi SAW buat pasar ini, strateginya kemas. Dia buat di pintu masuk. Akhir sekali, bila pedagang-pedagang datang, pemborong-pemborong datang nak transfer barang, nak letak barang di pasar Yahudi, mereka tengok daripada masuk dalam jauh, petak depan dia. Maka pedagang-pedagang tadi memberikan barang-barang di pasar Nabi. Mereka dah tak masuk, hantar barang tu pergi ke tempat Yahudi. Menyebabkan lama-lama pasar Yahudi kurang barang, pasal barang banyak duduk di pasar Manakhah. Benda ni memberikan gambaran pada kita apa dia? Bahawa Nabi membuat satu strategi membina kekuatan pasar dengan cara orang yang memborong boleh hantar barang di situ. Yang kedua, bila orang hantar barang di situ, maknanya tempat tu meriah, banyak pilihan. Maka buat apa lagi orang nak masuk ke tengah, sedangkan boleh mereka berada di depan. Yang menarik, dengan sebab dia berada di pintu masuk Madinah, peniaga-peniaga luar datang berniaga di pasar. Sahabat-sahabat, ini baru maksud waqul i'malu, bekerja, berusaha. Kerja dengan orang tu, itu sekadar untuk cari pengalaman, experience. Sebab kita buat sistem orang. Anda tahu, di kalangan sahabat semua masih bekerja dengan orang, bukan nak suruh berhenti, tak. Tapi ini nak bagi tahu bahawa kok mana dalam hati kena ada satu perasaan. Kok mana pun aku kena cipta sistem sendiri suatu masa nanti.